semua, kali ini kita akan ngambil konten kuliner. Wow. Makan-makan. Ini makan-makannya kita di daerah Cilegon ya, di daerah Lingkar. Oh no. Oke, kita turun dulu dan kita lihat apa yang mau kita makan hari ini. Tadi ane manjat pohon itu. Iya aja itu. Keluari dari kami kemarin. Nah, kalau di mana ini kita makan namanya nasi gondreng, treng. Ini ada pete, gondreng, daun singkong, sama rabek. Nah, kalau Pak Dirman apa nih? Kikil. Kikil, apa lagi? Udang. Terus? Cumi. Terus? Pete. Wih. Genjer. Gimana rasanya? Gimana? Luar biasa. Nikmatnya. Wih. Nikmat. Jadi kalau kita ke Simpang, cari tempat makan yang enak. Bumbu ikan mewah ya, enak. Ini ada di sini. Melimpah. Gimana? Cuma makan Bu Mama mantap. Ya. Ini lokasinya ada di belakang apa? Sekolah apa? Al-Hadid. Al-Hadid. Ya, di belakang masjid, Masjid Al-Hadid ya. Jadi masuk ke gang sedikit. Kemudian jalan kaki belok kanan. Itu langsung ada rumah makan apa? Bu Mamak. Bu Mamak. Oke, mantap. Pokoknya gimana? Sekali mantap pisan. Kita bukan nyari makan mewah ya, kita nyari makan enak. Makan enak dengan bumbu yang gak tanggung-tanggung, gak pelit bumbu. Pokoknya adanya di Bu Mamak. Kota Cilegon. Luar biasa. Harga standar, makanannya melimpah, enak tenan. Pokoknya dijamin puas. Datang ke rumah makan, Ibu, Mama. Sip lah. Jadi, selain makanan khas Banten, di sini juga pengunjung bisa untuk membeli oleh-oleh. Oleh-oleh untuk dibawa ke rumah, atau untuk hadiah, atau untuk cemilan, itu bisa. Ya. Jadi, di sini juga menyediakan. Ibu, maaf ganggu, Bu. Gimana, Bu? Wow.
saya sulit berkata-kata. Waduh. Terlalu enak jadi enggak bisa ngomong. Biasa. Pokoknya kalau nyari makan yang enak di sini aja, Bu, ya. Di rumah makan Rumah Mak. Kita bukan nyari mewah, tapi nyari enaknya, Bu. Karena jauh-jauh dari Bali ke sini. Tempatnya bersih, makanannya enak, dan harganya pun terjangkau. Enak juga, terjangkau. Mantap. Murah banget. Tapi jadi luar biasa. Rumah Mak Cilegon ya, bahasa Cilegon ya. Bahasa Cilegon ya, bahasa Cilegon. Dia bangkit dari kesempatan. Nah, bagi ada kue bangkit. Rumah Mak. Gimana, Pak, makannya, Pak? Mantap. Sudah menerapkan protokol kesehatan. Ayo makan di rumah. Makan Bu Mamak. Bu Mamak. Simpang 3 Cilegon. Ibu. Enggak nama lagi, Bu. Aduh, cukup. Ternyata semua jenis sayuran yang enak ada di sini. Wih. Jadi cukup dengan sedikit nasi, apa itu tadi? Gonjleng. Ditambah sayurannya, wah, oh, lengkap deh. Sampai ada urap rumput laut. Yang penasaran datang nih ke rumah makan Bu Mamak. Sebelahnya masjid di Cilegon. Siap. Nah, ini bos asal ini. Gimana, Pak, bos? Enak, mantap. Alhamdulillah. Habis berapa piring, Pak, bos? Nasi sedikit, nasi ikan yang banyak. Oh, ikan yang banyak. Nah, sayur-sayuran yang banyak. Dibungkus nggak, bos? Dibungkus nggak, bos? Rencana. Rencana. Semoga suka dan selera ya masakannya. Oke, itu tadi acara kulineran kita di warung makan Bu Mamak. Pokoknya mantap banget, recommended. Ingat untuk subscribe, like, comment, share sosial media, bunyikan juga loncengnya. Terima kasih banyak sudah menonton.